klik www.pajak.go.id. Pertama-tama, siapkan akun yang terdaftar di DJP Daring atau DJP Online. Kemudian, klik login di sudut kanan atas. Ketik nomor NPWP, masukkan kata sandi, dan masukkan kode keamanan yang tertera di layar. Klik login. Klik garis 3 di sudut kanan atas, pilih bayar. Klik tulisan besar e-billing. Klik jenis pajak. Pilih 411126 PPh pasal 25 badan. Klik jenis setoran. Pilih yang paling atas 100 masa. Klik masa pajak. Sebagai contoh, saya pilih 04 April. Pilih tahun pajak. Sebagai contoh, saya pilih tahun 2020. Ketik angka yang ingin dibayarkan. Untuk kolom uraian dapat tidak dihiraukan. Apabila sudah selesai, klik buat kode billing. Ketik kode keamanan sebagaimana tertera di layar. Demikianlah tutorial singkat bagaimana mencetak kode billing melalui laman situs ebilling.pajak.go.id. Semoga bermanfaat dan video ini diakhiri dengan bagaimana file tersebut disimpan dengan nama cetakan kode billing.